كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bab ilmu dan zikir. Kelebihan Al-Quran. Hadis keempat. An Abdullah bin Amru anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yawmal qiyamah. Yaqulu as-siyam: أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه، ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال فيشفعاني له. رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجال الطبراني رجال الصحيح مجمع الزوائد. Sayyidina Abdullah bin Amru radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat untuk seseorang hamba. Puasa akan berkata, wahai Tuhanku, aku telah menahannya daripada makan dan memenuhi tuntutan nafsu syahwat. Lantaran itu, terimalah syafaatku untuknya. Al-Quran pula berkata, wahai Tuhanku, aku telah menahannya daripada tidur pada waktu malam, yakni dia sentiasa membacaku dalam solat sunat pada waktu malam. Maka terimalah syafaatku untuknya. Jadi kedua-duanya memberi syafaat kepada orang itu. Musnad Ahmad, Tabrani, Majma'ah, Az-Zawaid. Alhamdulillah, tuan-tuan, dia pagi ini kita membaca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis di bawah tajuk ilmu dan zikir, kelebihan Al-Quran. Hadis yang keempat yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amru. Abdullah bin Amru ni salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak kepada Amru Al-As. Anak dia nama dia Abdullah. Abdullah ni mengikut riwayatnya, dia ni memeluk Islam lewat juga tak awal. Ulama-ulama tarikh menyebutkan ketika 7 Hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahun ke-7 Hijrah Nabi dia berada di Madinah, baru dia masuk Islam. Sedangkan dia ni orang Mekah, duduk kat Mekah lama. Jadi dia memeluk Islam tu ketika berumur sekitar dalam 34 tahun. Nabi hijrah ketika itu dia umur dalam 27 tahun. Selepas 7 tahun dah umur 34, baru dia masuk Islam. Disebutkan bahawa ayah dia Amru Al-As setahun selepas dia Islam, baru ayah dia Amru Al-As memeluk Islam. Abdullah ni banyak kisah yang menarik tentang Abdullah. Antaranya dari, kalau dari sudut hadis, ulama hadis menyebutkan bahawa Abdullah bin Amru bin Al-As ni merupakan salah seorang sahabat yang pertama yang diberi izin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menulis hadis. Dia pada peringkat awal dakwah Nabi, Nabi tak benarkan kepada para sahabat menulis hadis. Nabi sebut, la taktubu anni syai'an ghairul Quran wa may yaktub anni falyamhu. Gitu kata Nabi. Nabi kata kepada para sahabat, jangan kamu tulis daripada aku ini selain daripada Quran. Maksudnya apa yang Nabi cakap hadis, jangan tulis. Tetapi apabila yang Nabi sebut ini adalah wahyu Al-Quran, tulis. Kata, supaya Nabi dia tak nak para sahabat ni bercampur di antara hadis dan juga Quran. Kata-kata Nabi, Nabi larang para sahabat menulis. Nabi kata, siapa tulis, padam. Tetapi kata Nabi, tetapi kamu ceritakanlah, sampaikan
apa yang aku sebut, maksudnya hadis. Jangan tulis, tapi apa yang aku sebut ni kamu sampaikan. Maksudnya hadis Nabi sampaikan. Yang boleh tulis Quran saja. Dan Nabi larang mendustakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Amr bin Al-As ni dia seorang yang terpelajar, orang cerdik pandai, dan dia menguasai antaranya bahasa Suryaniyah, Suryaniyah, bahasa-bahasa lama. Dia pandai menulis, orang yang educated lah, golongan bangsawan. Jadi dia merupakan antara yang terawal yang Nabi beri keizinan untuk menulis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu antara kelebihan dia. Dan disebutkan dia ada satu nama dia As-Sahifah As-Sadiqah. Saya rasa pernah cerita dulu. As-Sahifah As-Sadiqah, yang mana dia menulis hadis-hadis Nabi. Dalam itu terdapat 1000 hadis Nabi. Dan Imam Ahmad dalam musnad dia, musnad Imam Ahmad, disebutkan, dimasukkan hadis-hadis tersebut kebanyakan. Dan ulama hadis mengatakan kalau melihat dari sudut hadis, Abdullah ni dia ada meriwayatkan sekitar 700 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tawaduk, yang rendah diri. So dalam hadis ini dia menyebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan, bersabda. Nabi kata ada dua perkara. Al-siyam, yang pertama ialah puasa, dan yang kedua ialah al-Quran. Kata Nabi dua perkara ni, puasa dan Al-Quran ni, yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Dua perkara ni dia memberi syafaat kepada hamba pada hari-hari kiamat. Yang Nabi sebut yaqulu siyam, pada hari kiamat nanti orang yang berpuasa, yang banyak puasa, puasa wajibnya, puasa sunatnya, pada hari kiamat nanti puasa ni akan berkata, ay rabbi mana'tu ta'am wasyahwah fashaffi'ni fihi. Puasa pada hari kiamat, amalan kita pada hari kiamat ni, dia akan bercakap pada hari kiamat nanti. Hari ni tak boleh lah kita puasa, puasa tak bercakap. Kita baca Quran, Quran tak bercakap dengan kita. Cuba hari ni baca Quran, Quran cakap dengan kita. Mau melompat balik kan. Tapi ni puasa, amalan kita tu pada hari akhirat nanti dia akan dizahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia, dan dia bercakap, dia berkata, wahai Tuhanku, mana tu ta'am ni, hamba engkau ni, aku ni puasa ni, aku telah menahan dia daripada makan pada siang hari. Wasyahwah, dan juga dia ni tidak dapat memenuhi tuntutan syahwat dia. Maka wahai Tuhan, fasyafi'ni fihi, maka disebabkan aku ni menyusah dia, tak dapat makan, tak dapat tuntutan syahwat, maka wahai Tuhan, kau berilah syafaat kepadanya dengan sebab aku puasa. Itu puasa bercakap pada hari kiamat nanti ya. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua kata Nabi, wa yaqulul Quran. Kemudian bagi orang yang selalu baca Quran, yang beramal dengan Quran ni, Quran pula akan dizahirkan oleh Allah, dan Quran tu sebagai satu amalan, dia akan bercakap nanti. Amalan kita akan bercakap. Apa kata Quran? Mana'tuhu nauma, wahai Tuhan, dia kata, aku ni sebagai Quran menghalang dia daripada tidur bilaili, tidur pada waktu malam. Waktu malam dia tak dapat tidur sebab apa? Sebab dia baca Quran. Oh, duk baca ulang Quran, baca-baca, membaca Quran dengan banyak. Jadi amalan dia, menjadi amalan dia pada waktu malam dia membaca Quran. Maka disebabkan aku ni menghalang dia daripada satu nikmat yang namanya tidur, yang begitu nikmat itu, maka ya Allah, fasyafi'ni fihi, maka kau berilah syafaat kepada dia ni ya Allah, disebabkan dia ni membaca Al-Quran pada waktu malam. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala fayashfa'ani lahu, maka kedua-duanya itu dia memberi syafaat kepada orang tersebut. Jadi insyaAllah tuan-tuan mulia, bila kita baca ni adalah kita cerita macam-macam bentuk amalan, macam-macam perkara ibadat boleh kita buat. Cuma kita buat tak buat lah, kita mampu tak mampu. Pertama, dan hadis ni sebutkan pun puasa. Masuk bulan Rejab ni semangat sikit. Kita nak puasa, puasa-puasa sunat kita amalkan. Puasa Isnin Khamis kan, puasa hari-hari putih 13, 14, 15 tu kita amal. Ataupun kalau kuat lagi, power lagi, kita buat puasa macam puasa Nabi Allah Daud alaihissalam. Nabi Daud ni amalan dia sehari puasa, sehari tak puasa. Tak amalan Nabi Daud.
puasa selang sari puasa, tidak puasa, tidak puasa. Tengok Maulana Nabi Daud AS tu tentang puasa. Dan yang kedua tentang Quran. Jadi kita kena banyakkan baca Quran, banyakkan baca Quran siang, kemudian pada waktu malam baiki baca Quran. Tak kisah bila-bila masa, dengan Quran ni dekat rumah, dekat surau, tengah jalan, ke dekat pejabat ke mana-mana kita keluar, Quran ni jangan kita tinggalkan. Cuba sebanyak mungkin boleh kita baca. Moga-moga kita mengharapkan dua perkara ini pada hari akhirat nanti boleh memberi syafaat kepada kita semua ini, insyaAllah. Jadi kita fahami hadis ini, kita amal dan sampaikan. Wallahu a'lam. Subhanakallah. Subhanakallah. Illa allazina amanu wa amilus shalihat.